Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel aku, Aizat Nasir Channel, Ekspresi Hidup Menjari-Jari dalam hashtag Aku Bercerita. Okey, aku dah buat review sikit secara keseluruhan lah untuk Mara Jala Lawak Mega 2021 peringkat akhir yang telah pun berakhir malam tadi. Bulan Tiro dinobatkan sebagai juara MLM 2021. Okey, aku nak buat review secara keseluruhan teman setiap kumpulan malam tadi. Okey, aku ada pandangan aku sendiri. Aku tak ada masalah dengan korang punya pandangan. Kalau korang ada pandangan yang berbeza dengan aku, korang boleh tuliskan di ruangan komen. Dan jangan lupa tekan button like, tekan button subscribe, tekan share dan juga tekan button notification supaya korang tak tertinggal kalau aku ada video-video baru yang aku ingin post dekat dalam channel aku ni. Okey. Malam tadi, okay, malam tadi peringkat akhir MLM 2021, 5 kumpulan yang pergi ke final yang membuat persembahan ada 2 pusingan, iaitu ada tema bebas dan juga tema musical. Okay, keputusan tengok tempat kelima jatuh kepada Kumpulan Tobat. Okay, Kumpulan Tobat aku rasa untuk persembahan malam tadi memang okay, fine, memang mereka berada di tempat yang kelima. Okay, untuk prestasi mereka, persembahan yang mereka tunjukkan malam tadi memang memang level untuk dapat tempat kelima lah. Tapi aku rasa Bell sendiri rasa dah cukup puas hati untuk berada di final dan mungkin mereka lebih nakkan apa ni, yang penting dapat menghiburkan para penonton lah. Okay, tempat keempat pula jatuh kepada Kumpulan Bahaya. Okay, aku rasa Kumpulan Bahaya tak deserve untuk dapat nombor 4. Aku rasa Kumpulan Bahaya untuk persembahan malam tadi sahaja, aku rasa ianya patut berada di tempat ketiga atau yang kedua. Dan aku rasa yang memberikan perbezaan yang menyebabkan mereka jatuh ke tempat keempat adalah kerana undian peminat. Sebab Kumpulan Bahaya ni dianggotai oleh Nizam Syashik Hilwan yang memang dia datang daripada stand-up comedy yang bukanlah betul-betul popular, tapi mereka baru nak naik. Kemudian Zahid, okay, Zahid AF. Jadi aku rasa Kumpulan Bahaya ni dia belum ada fanbase yang cukup lengkap dan juga fanbase yang cukup kuat lah untuk kumpulan mereka. Jadi kalau tengok pada permulaan persembahan ataupun permulaan rancangan malam tadi pun, tengok kedudukan undian peminat untuk Kumpulan Bahaya bukanlah top 3. Jadi kita faham dari segi prestasi, kita tengok kedua-dua pusingan malam tadi Bahaya buat dengan baik. Okey, cuma seperti aku kata, undian peminat tu yang membezakan menyebabkan mereka jatuh ke tempat yang keempat. Okey, dari tempat ketiga pula jatuh kepada Kumpulan Boro. Okey, Kumpulan Boro dianggotai oleh Fad, Aceh dan juga Atu Zero. Okey, jadi dia Kumpulan Boro dan aku rasa Kumpulan Boro dia gam dapat tempat ketiga dan ada satu ketika aku rasa mereka patut berada di tempat kedua, tapi mungkin untuk persembahan final mereka kurang elemen wow-nya. Okey, mereka buat persembahan kedua-dua pusingan tu memang bagi aku itu persembahan level final lah. Cuma untuk kali ini mungkin tak ada elemen wow dalam persembahan mereka. Jadi mereka deserve lah untuk dapat tempat yang ketiga. Okey, tempat kedua pula adalah kumpulan yang aku rasa mereka sepatutnya, kalau dilihat prestasi mereka pada malam tadi sahaja, sepatutnya mereka boleh mendapat juara. Okey, iaitu Kumpulan Putih, mana-mana pun Putih. Okey, dianggotai oleh Ali, oleh Mamak dan juga Vicha. Okey, Vicha ni kalau kita tengok permulaan mereka, permulaan Vicha dalam industri lawak di Malaysia bersama Kumpulan Sihu asalnya, tapi Vicha yang nampaknya terus kekal berada di Malaysia dan kita nampak Kumpulan Putih malam tadi sebenarnya kalau ikutkan persembahan aku rasa mereka deserve untuk dapat juara. Tetapi sekali lagi yang membezakan mereka dengan tempat pertama ataupun jadi juara adalah undian peminat lah. Undian peminat, dan aku rasa benda-benda ataupun isu-isu di luar MLM yang berlaku ke atas Ali sendiri, aku rasa benda tu efek jugalah kepada undian peminat tu. Kenapa aku rasa Putih deserve sepatutnya menjadi juara? Sebab
persembahan mereka, okey, yang pertama tu mereka ada masukkan elemen magic. Memang ada ada orang kata ini bukan ini persembahan lawak ataupun pertandingan lawak, bukannya pertandingan magic. Tapi mereka macam seolah-olah mereka nak menidakkan kekreatifan pasukan putih, apa ni, kumpulan putih ni, masukkan elemen magic tu sebagai salah satu plus point untuk persembahan mereka. Bagi aku sendiri, MLM ni kita perlu berlapang dada sebab ini cara Malaysia, cara kita yang mana Maharaja Lawak Mega bukan sekadar nak tunjukkan lawak semata-mata, tetapi environment ataupun kehidupan sebenar seorang pelawak. Dia nak bagi tahu juga pelawak-pelawak tu bukan sekadar boleh membuat orang ketawa, tapi dalam selama mereka ada sisi lain, ada friendship antara mereka. Dan juga kalau mereka ada elemen-elemen kreatif yang mereka boleh bawa, mereka boleh buat dengan baik, contohnya magic dan sebagainya, aku rasa tak ada masalah untuk mereka gunakan sebagai elemen lawak. Yang penting punchline tu kena kan, magic tu memberikan satu punchline juga pada tambahan mereka. Aku rasa tak ada masalah. Dan juara semalam adalah kumpulan Tiro, okay, bawa pulang RM500,000 laku juara Maharaja Lawak Mega 2021. Aku rasa Tiro, persembahan mereka, mereka deserve untuk dapat nombor 2 sebenarnya. Tetapi dengan campur undian peminat, di mana kita tahu format tahun ni adalah 70% undian juri ataupun markah juri dan 30% daripada undian peminat. Jadi disebabkan format itu juga menobatkan kumpulan Tiro sebagai juara. Okey, Tiro ada Daniel, okey, kemudian ada Sharif dan juga ada Saiful dari kumpulan Tiro. Jadi aku rasa mereka dari segi format pertandingan, mereka deserve lah untuk dapat nombor 1. Sebabkan kita mengambil kira kedua-dua perkara ataupun kedua-dua kategori permarkahan yang digunakan pakai untuk MLM 2021. Okey, Dan Azaini, dia, kita tahu dia punya struggle apabila dia bergerak secara solo sebagai stand up comedy, dan ini satu pencapaian yang boleh dibanggakan Daniel. Dan untuk Syari dan Saiful juga, dia bukanlah tak pernah menang MLM, mereka pernah menang ketika mereka dengan kumpulan Zero. Jadi ini satu pengalaman baru yang mana kali pertama mereka cuba berpecah, atau bukanlah kumpulan Zero tu berpecah, tetapi mereka cuma pasangan tu dia masukkan pasangan yang lain, okay, Atu masuk kumpulan Boro kan. Jadi ya, tahniahlah untuk kumpulan Zero. Dan secara keseluruhannya, aku dengar dan aku baca juga netizen-netizen punya komen, ada yang mengatakan mereka tak suka dengan tahun ni punya cara, iaitu mereka pecahkan kumpulan-kumpulan asal, kumpulan-kumpulan otak-otak, Aibochi pun pecah dia punya team, bentuk satu kumpulan lain. Bagi aku, ini adalah satu kelainan yang netizen perlu belajar, kita perlu terima. Sebab kalau tidak, nanti MLM akan, orang akan kata pula nasib pasukan-pasukan sama, apa ni, kumpulan-kumpulan yang sama je yang masuk. Jadi mungkin MLM kali ini dia buat satu yang berbeza, iaitu mereka tak dapatkan fanbase daripada peminat-peminat kumpulan yang biasa masuk MLM, tetapi mereka pecahkan mereka punya regu, pecahkan mereka punya pasangan tu kan. Jadi jadilah apa yang kita tengok MLM 2021. Jadi lagi satu, kalau bagi aku sendiri, kalau tak cuba untuk pecah tim ataupun tukar dia punya pasangan, kita tak tahu apa hasilnya kan. Dan kaedah ni juga nampak berjaya jugalah untuk beberapa kumpulan, dan dapatlah mencabar, dan kita dapatkan dapat lihat lawak-lawak yang baru. Dan seperti biasa, macam contoh kumpulan Boro kan, ada beberapa elemen yang sebelum ni dah pernah guna pakai. That's why kita pecahkan kumpulan. Kalau nak gunakan semua pelawak baru, kita tak boleh pastikan sama ada lawak mereka tu ada pasangan yang takut 3-4 minit persembahan langsung tak ada punchline kan. Jadi itu pun merisaukan jugalah pihak ASRO. Jadi aku rasa ini adalah format yang terbaik buat masa ini, dan mungkin juga tahun-tahun akan datang mungkin ASRO boleh aku rasa untuk ASRO cuba pujuklah pasukan-pasukan yang lama. Mungkin sepatu masuk balik, Jozan buat comeback kan, kita nak tengok
macam mana Zolzan dan Sepatu bergabung dengan Sepatu punya keadaan sekarang, dan mungkin akan ada tambahan ahli Sepatu yang mana mungkin datang daripada pemenang program Mencari Sepatu Yang Hilang yang sekarang sedang berlangsung di Astro. Dan satu last sekali aku nak sentuh pasal Sang Bara. Okay, Sang Bara aku memang daripada awal lagi aku dah target itu memang Shahnaz Ahmad. Sebab okay, selain daripada clue-clue yang Dato' Rosham dapat detect, contohnya Dato' Rosham kata Sang Bara panggil Abang Ropi dan Bell sebagai dipanggil abang. Maksudnya Sang Bara ni umurnya masih muda, lebih muda daripada Bell dan juga Ropi. Okey, dan aku perasan lebih awal dari itu sebab aku nampak Sang Bara gunakan perkataan aku ataupun membahasakan diri dia sebagai aku berbanding gunakan saya, awak. Dan aku rasa tak ramai juri-juri ataupun artis-artis yang biasa menjadi juri boleh bercakap dengan lancar, smooth, menggunakan bahasa diri aku. Kalau contoh orang lama, Dato' Ahmad Tarmizi Sariga, dia takkan gunakan aku sendiri, dia akan gunakan saya. Dan kalau macam celupa sangat macam Michael Ng, dia punya telor tak macam seorang berbangsa Cina lah. Jadi aku rasa dia memang orang Melayu, berbangsa Melayu, muda lagi, dan yang menggunakan aku ni biasanya yang sebelum ni aku perasan yang gunakan bahasa aku Shahnaz Ahmad, aku pernah dengar. Kemudian ya, Michael Ng sendiri. Kemudian Joe Frizzo, cuma aku tak rasa Joe Frizzo akan berada kat dalam MLM sebagai Sang Bara lah, sebab dia tidak begitu outspoken. Lagi satu point aku rasa Sang Bara tu adalah Shahnaz adalah kerana outspokennya. Bagi aku yang bercakap lantang, apa yang dia rasa dia tak suka dia cakap, dia ke fight ke atas pandangan dia tu dua orang je. Bagi aku Shahnaz dan juga lagi Shahnaz, Michael Ng, dan aku rasa lagi seorang Adil Anwar Ramli. Okay, cuma aku tak rasa itu Adil Anwar Ramli sebab apa yang dia kata tu tak begitu teknikal. Kalau Adil Anwar Ramli ketika dia jadi juri KIF, dia akan cakap benda-benda yang lebih teknikal lah. Tapi Shahnaz yang biasa bercakap dengan poin-poin dia tu, poin-poin yang direct lah, senang nak implement, tak perlu nak masuk kelas belajar dulu ke kan. Tu memang dari awal aku target itu Shahnaz Ahmad. Dia punya outspoken, keberanian dia untuk menegakkan dia punya pandangan. Dan bila Dato' Rosham kata dia pula lebih muda dapat detect, dan aku confirm dan cukup confident lah daripada minggu kelima lagi aku dah tahu, aku rasa itu memang Shahnaz Ahmad lah. Okay, dan terbukti akhirnya itu memang Shahnaz Ahmad. Dan aku memang ketika ada gimmick dengan kononnya Sang Bara tu, selepas pusingan pertama semalam, konon-konon Sang Bara tu adalah Kamal Ali, aku memang dari awal lagi dah confirm itu bukan Kamal Ali lah, itu cuma gimmick je. Sebab cara telor dia pun bukan, dia kata itu Fish Virus pun bukan, sebab Fish Virus punya nada suara, tone suara dia agak mendatar. Dia kalau naik turun pun sikit-sikit, dia tidak akan naik turun secara drastik. Okay, sebab Fish Virus dia suara bass, dan jadi suara dia lebih gunakan macam tu kan. Jadi memang Shahnaz Ahmad, dan akhirnya terbukti memang Sang Bara adalah Shahnaz Ahmad. Apapun, tahniah kepada semua yang terlibat, tim produksi Retro, semua pelawak-pelawak yang join MM 2021. Kepada pemain punat, kalau korang ada korang punya pandangan sendiri, kalau sama dengan aku, korang boleh tulis kat komen juga. Kalau korang ada pandangan yang berbeza pun boleh tulis dekat bahagian komen. Okey, jangan lupa like, subscribe, share dan tekan button notification. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.